Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan semoga korang semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa-masa pandemik yang makin meningkat naik ini. Didoakan semoga kita semua di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Pak Andak cuma nak kongsi video tentang perjalanan Pak Andak ke Tampuk, Benut, Pontian. Sambil tu kita boleh tengok-tengoklah keadaan dan suasana di sekitar jalan dari Simpang Renggam menuju ke Pekan Benut yang dah mula berkibar dengan bendera-bendera parti-parti politik. Tapi setakat ni yang Pak Andak tengok hanyalah bendera Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Perikatan Nasional pun yang ada pasti yang dimiliki oleh Parti Islam Malaysia ataupun PAS. Pak Andak tak nampak lagi bendera Perikatan Nasional bersama dengan bendera Bersatu. Jadi jom kita layan video ni. Untuk pilihan raya negeri Johor ni dijangka sengit sebab banyak parti-parti politik yang akan bertanding, di antaranya Barisan Nasional yang terdiri daripada tiga komponen utama, UMNO, MCA dan MIC, diikuti oleh Pakatan Harapan yang terdiri daripada DAP dan juga Parti Amanah Nasional. Manakala Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR dia akan bertanding menggunakan logo sendiri. Dan juga ada parti-parti politik yang baru seperti Muda, Parti Warisan Sabah dan juga parti yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Parti Pejuang. Pastinya dengan kehadiran parti-parti politik ini akan menambahkan rencam warna-warni politik negeri Johor. Sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai warga Johor, di tahun 2022 ni sewajarnya kita semua dapat berpolitik secara lebih matang. Tidak perlulah kita memaki hamun, memfitnah lawan-lawan politik kita. Contoh kita tak setuju dengan parti A, kita pun memfitnah dan sebagainya. Rasanya itu dah tak sesuai lagi. Kita perlukan politik pembangunan. Setelah sejak tahun 2018, kedudukan ekonomi negeri Johor yang asalnya, yang dulunya nombor 2 di belakang Selangor, sekarang ni dah jatuh ke tangga ke-6. Jadi pentinglah kita perlukan politik yang stabil untuk kemakmuran bersama. Sepanjang jalan ni di kiri kanan terdapat kampung-kampung tradisional, dan kebanyakannya kampung-kampung ni pintu masuk ke kampung ada gerbang-gerbang, dan kebanyakan gerbang-gerbang ni dah pun dihiasi dengan parti-parti, bendera parti-parti politik lah yang didominasi oleh parti BN. Masa PRU 2018, PRU yang ke-14, dari segi bendera parti BN lebih mendominasi, tapi bila keputusan keluar, rakyat telah memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan. Jadi walaupun bendera ni bagi parti politik penting sebagai perang psikologi, tapi akhirnya rakyatlah yang akan menentukan parti manakah yang akan mereka pilih. Sejak 2018 sebenarnya ekonomi dan politik negara kita tidak stabil sebenarnya. Jadi marilah kita sebagai rakyat Malaysia, warga Johor, bangsa Johor, untuk kita berfikir secara matang untuk wujudkan kembali kestabilan untuk kemakmuran negeri Johor. Kalau bercakap tentang mengundi, semenjak tahun 1990 Pak Andak dah pun mengundi. Masa itu seingat Pak Andak, parti politik yang bertanding adalah Barisan Nasional berentap dengan Semangat 46. Kebanyakannya masa tu Johor Semangat 46 lah. Semangat 46 masa tu dia bergabung dengan DAP. Tapi Barisan Nasional masih lagi dapat membentuk kerajaan yang kuat dan stabil. Kemudian tak silap Pak Andak, tahun 1994 ada pilihan raya lagi, diikuti tahun 1999. 1999 masa tu
keadaan dalam negara agak panas dengan gelombang reformasi. Masa itu kebanyakannya orang Melayu, mereka dah beralih undi kepada parti-parti pembangkang. Cuma mengikut analisa, Barisan Nasional masa itu diselamatkan kerana undi orang Cina. Kebanyakannya undi orang Melayu dia dah beralih arah ke arah pembangkang. Jadi masa itu Barisan Nasional telah diselamatkan oleh undi orang Cina dengan orang India. Ini pandai tak pastilah, pandai pun dah lupa artikel tu. Dan 1999 ni, tak silap pandai, masa itu Kelantan, Terengganu jatuh ke tangan PAS, manakala Kedah pula PAS dapat menghantar wakil-wakil rakyat daripada yang agak ramai jugalah, tapi Kedah masih dikuasai oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kemudian tahun 2004, masa tu Pak Lah dah jadi Perdana Menteri, Barisan Nasional menang besar. Barisan Nasional menang besar 2004, 2008 Barisan Nasional dia ada merosot sikit lah. Bila merosot, akhirnya Pak Lah letak jawatan dan digantikan oleh Datuk Seri Najib Bosco. Kemudian Datuk Seri Najib ni dia naik balik. 2013 tu undi untuk Barisan Nasional, sehingga pandak ada naik balik lah. Masa tu Pakatan Pembangkang ni dia terdiri daripada yang kuat lah masa tu, yang seingat pandak memula Barisan Alternatif tahun 1999. Masa tu ada PAS, DAP dan juga Parti Keadilan Rakyat, Barisan Alternatif. Kemudian ditukar kepada Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat kemudian digantikan dengan Pakatan Harapan lah. Pakatan Harapan akhirnya berjaya jugalah menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2018. Seingat Pak Anda, masa tahun 2008, masa tu Pak Anda aktif lah dalam satu parti politik ni. Jadi kita orang berkempen dengan menyewa sebuah lori. Kita sewa sebuah lori, kemudian kita bawa lori tu ke mana-mana tempat. Kita akan berceramah 5 minit ke 10 minit ke, kemudian kita pun cabut. Jadi pengalaman Pak Anda masa kita pergi ke satu tempat tu, di satu kawasan kampung yang kuat penyokong pada satu parti politik lah, lori tempat kami berceramah tu telah dikepung oleh pemuda-pemuda parti daripada parti politik tu. Kebetulan dekat depan tu ada barisan gerai. Jadi ketika kita sedang memperkenalkan calon, bagi sedikit ceramah politik, kemudian kami telah dikepung oleh sekumpulan pemuda. Jadi pemuda tu telah arahkan kita orang beredar lah. Kita orang masa tu pemandu lori, Pak Anda, calon, dengan ada lagi dua orang, rasanya dalam dalam 5-6 orang lah yang kita orang bergerak satu tim tu. Sedangkan pemuda-pemuda parti politik tu ramai, dia orang kepung kita orang. Jadi kita orang pun berundur secara baik lah, kita pun beredar daripada kawasan tu. Tapi kesan daripada peristiwa tu, mungkin dari segi psikologinya, masyarakat kat situ dia dah tengok lah macam mana kita tak suka berkonfrontasi dengan orang. Maka undi parti politik yang pandai sokong masa tu ada meningkat dengan banyak jugalah. Ada meningkat dengan banyak juga. Masa tu 2004 parti politik yang pandai sokong tu masa tu dia dapat undi dalam 10,000 parlimen. Kemudian 2008 dia meningkat kepada 17,000 undi. 17,000 undi, tapi masih lagi kalah kepada parti yang dominan lah. Parti yang dominan. Tu tadi Pak Andak cerita tentang pengalaman Pak Andak bawa calon. Calon dan kita dikepung oleh pemuda-pemuda, oleh satu parti politik. Kemudian pengalaman yang kedua yang Pak Andak tak boleh lupa juga, dengan lori tu kita masuk ke kampung-kampung, kemudian kita pun baling poster.
poster dalam dalam poster lah, poster parti politik. Kat situ ada gambar calon, manifesto dan sebagainya, kita campak daripada rumah ke rumah. Jadi itu antara kaedah ataupun cara kita orang berkempen lah dalam keadaan keterbatasan untuk kita memperkenalkan calon dan sebagainya. Ini dululah masa zaman dulu-dulu, masa pandai aktif berpolitik. Sekarang ni dah tak aktif berpolitik, tapi kita masih lagi mengikuti perkembangan politik secara secara dekat lah. Dan bagi pandai kita orang Melayu, orang Islam ni, kita perlu perlulah pastikan negara dan negeri kita ni politiknya stabil dan juga untuk kemakmuran, kemakmuran. Jangan kita undi mana-mana parti politik yang hanya pandai menabur janji dan sebagainya. Ini semua akan memberi kesan yang tidak baiklah sebenarnya kepada kestabilan politik dan juga untuk ekonomi negara dan negeri kita. Pak Andak juga pernah jadi petugas, petugas di pusat-pusat mengundi. Waktu malam kita macam, waktu malam kita tolong calon berkempen daripada satu tempat ke satu tempat. Waktu siang pun kita bawa calon kita masuk ke kampung-kampung. Semasa hari mengundi itu, Pak Andak juga pernah bertugas di pusat-pusat mengundi. Kita kena pastikanlah bila SPR dia sebut nama siapa, Ahmad bin Abu, nombor IC gini-gini. Jadi kita pun akan semak lah dekat kita punya, dekat tempat kita wakil parti politik, parti politik itu, untuk memastikan bahawa calon orang yang mengundi itu dia tak akan mengundi sebanyak dua kali. Jadi sebenarnya kalau kata, kalaulah pada pandangan pandak, kalaulah dikatakan kononnya ada pengundi hantu ke apa ke, sebenarnya itu semua tak betul lah. Jadi itu sajalah curhat pandak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.